Hai hai hai. Emak. Oh ala. Ke kafe. Take off jam berapa, Mbak? Anu, kayak ke pesawat. Boleh banget. Live ya apa live, Mbak? Enggak, maksudnya bingung tadi. Loh, cari tempat nyasar, iya. Iya, terlantar di ulu tola, tola kayak bido. Loh, Om Robi pas kemana? Loh, Bang, aku bareng. Terus ketemuan Arab iku, katanya nanti gue kebelet ngesek. Uti-uti dan problematika hidupnya. Mang Dino sih apa? Tapi bener dua T tapi salah tembok. Kan live kan terpisah tembok kan. Oh ya wes lah. Terus apa mana Mbak? Tisu pirang real. Terus apa mana Mbak ya sing hari terakhir iki? Terus wadah de tawa wadah gak ada anu pokoknya nyasar mana. Iya nyasar aja. Oh mulai di mulai kon nyasar pulang. Lah aku mau duduk ndek semprotan. Ini sing aku wis tutup yo. Ditulisi coblos ae. Aku tadi nyalo. Di kantor polisi taman dah. Sebelah kaji Joko. Semuanya sudah berlalu setelah Taif ya, tapi ternyata masih ada spot yang harus diceritakan, yaitu Commercial Center. Kayak pasar juga, tapi ini juga. Jadi sebelum ini dekat banget sampai bandara. Mari kita Siratul Mustaqim untuk menyambung persaudaraan.
toilet tapi diarani nomor butoku. Iya. Sore suaraku tilek kan. Toilet ya. Ini persediaan seumur hidup ini. Lollipop gede banget. Iya, setahun kan tadi koyo iki. Aduh, toko ini memang di luar dugaan. Dan banyak permen-permen sing gak ono ngono lho di Indomaret. Nah, gak temen kan Kinder. Mungkin Kinder Joy. Jadi Kinder Coklat. Oh, nama itu? Ya. Kinder Cards. Deh, nomor kan ono Kinder Joy to kan. Lagi ono Kinder Delicious. Variasi Kinder Joy. Kinder Maxi yo. Wake yo. Kinder Coklat. Nah, ini baru Kinder Joy. Di sini ada variasi ini Kinder cards, Kinder Happy Hippo, street food, selalu ya kebab, burger, andalane wong kene wis. Dan kaya merek ini tuh sing paling terpopuler menurut kaya merek buatan mereka tapi citrae kayak McD. Makan nasi. Pak kebab satu. Ini ada yang jual es krim juga. Woi, kebabnya 50.000 ternyata. Aku sampai ngene. Napa? Pak Emurung. Sabar aduh. Adoyan saos anyin. Makasih. Iya. Atau tidak
suara yang bisa kudengarkan atau tidak sama sekali, atau ada jas-jasan HP USB atau tidak sama sekali. Saya tidak mengerti apa yang akan terjadi. Nah, jadi 10 jam akan kuhabiskan dengan mabuk turbulens dan tidur. See you in Indonesia. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe ya. Terima kasih sudah nonton sampai day 7. Day 7 meskipun 12-13 hari, tapi videonya sampai day 7 ya, rangkuman. Bye. Bye.